Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator. Ya, udah lama kita nggak main karena update-nya baru muncul sekarang. Ini update 4.0 berarti update besar-besaran, teman-teman. Oke, sabar. Di sini kita punya berapa quest baru? Halo. Oke, 3 ya. Seperti biasa, satu misi utama dan dua side mission. Oke, kita keluar aja kalau begitu. Oke, kita cek-cek dulu ya. Katanya, oke, ini ada satu. Katanya kode redeemnya itu ada di sini, teman-teman. Di ini. Poster-poster. Oke, ini aquarium 79A. Oke, pengaturan dulu. Aquarium 79A. Oke, benar. Kita cari lagi ya yang lain. Oke, ada Pak Guru di sini. Halo, Pak. Nggak ada misi? Oh, ada. Guru, kita bicara dengan guru. Siapa ini guru? Halo, Nak. Maukah kamu berbincang sebentar bersama saya? Apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Apa itu respect? Walau kamu ingin tahu kegunaan dari respect. Ini bukan misi ya, karena nggak ada tanda-tanda di kepalanya. Oke, respect adalah status yang bisa kamu dapatkan jika kamu membantu guru atau murid. Oke. Oke, dia cuma ngejelaskan ya. Oke, bukan misi. Bukan misi, guys. Oke, kita keliling lagi cari poster. Oke, ada orang di sini. Poster, poster, nggak ada poster ya. Oke. Oh, korban. Hey, kau bisa bantuin aku nggak? Ada masalah apa? Duitku dicuri. Aku taruh di kotak pengaman, tapi tetap saja hilang. Oke, kotak pengamannya masih dalam kondisi bagus. Duitnya hilang begitu saja. Kau bisa tolong bantu lapor ini ke Hansip? Aku coba cari di sini sedikit. Ah, oke. Dia mau cari lagi keliling-keliling. Kita lapor ke Hansip. Oke, di sini ada toko. 17 Agustus kita bisa beli kah? Oh, bisa beli. Balon kita beli. Ini kita beli. Ini kita beli. Ini kita beli. Oke, nggak ada bisa dibeli ya. Cuman itu 3. Oke, kita beli 2 kalau gitu. Masing-masing. Nice. Nanti kita taruh di kantin. Kita lapor ke Hansip atau tidur dulu ya, supaya bisa kerjain misi banyak. Oke, selamat pagi. Kita pergi ke Warnet Town area A. Tapi kita ke Hansip dulu. Hansip, Hansipnya ada di sini. Oh, ada di sini. Kita ngobrol. Ada apa kali ini? Jelaskan situasi. Oke, tidak ada maling belakang ini. Gak mungkin itu kan? Itu, maksudnya apa itu? Jangan disebut, aku merinding, ngebayanginnya aja. Oke, itu harusnya babi ngepet, ber. Aku nggak bisa mengurus babi ngepet, tapi aku yakin di balik kasus ini. Oke. Oke, kita ke Warneton area A dulu kalau gitu. Kita cari Pak Guru ya tadi dengan satu orang lagi. Oke, di sebelah sini. Oke, ada di sebelah sini. Halo, Kocip. Oi, lo, ya, lo orang baru di sini. Perkenalkan diri. Oh, jadi lo yang punya kantin di sekolah dari kota sebelah. Ngerti-ngerti, nah, karena kebetulan lo di sini, lo mau investasi ke gue. Ngomong-ngomong, nama gue Kocip. Oke. Lihat tempat ini strategis banget, banyak orang lewat sini dan nggak ada kompetisi. Gue pengen buka stand makanan. Oke. Piscok. Oke. Oke. Dia mau jualan di sini ya untuk ngebanggain bapak dia. Oke. Oke, dia minta resep piscok. Ada di dekat sini. Kita cari dulu ini ya Pak Guru. Eits, nggak bisa lewat sini ternyata. Halo, ada misi kah di sebelah sini? Oke, ada di sana. Itu siapa ada di sana? Majek kah? Majek? Oh, bukan. Siapa ini? Oh, Majek. Majek kok berubah? Majeknya kok berubah, guys? Oke. Hei, ini gue, Kak Majek. Kenapa kamu menyamar? Oh, dia menyamar. Pantesan beda. Supaya nggak ketahuan. Oke, gue nemu beberapa botol racun dan mungkin gue tahu di mana markas mereka. Ada masalah tapi sih gue kekurangan duit. Oke. Dia mau minta duit berapa? Jangan di atas 10 ribu. Oke, 5 ribu bisa. Kita ngobrol lagi. Makasih Kak, gue bakal selidikin dulu lebih dalam sendiri. Oke, jangan khawatir tentang gue. Oke. Oke. Kalau gitu kita kemana sekarang? Oh, ada ini. Dapat sofa. Kemana ya? Rabas malam. Chef. Oke. Kalau gitu kita keliling lagi. Oh, ini ada.
Oke, ini termasuk kayaknya nih kode-kode daftar Indigo 759.com. Oke, nice. Nice, nice, nice. Oke, sekarang kita nggak ada seseorang ya di sini. Kita balik lagi ya ke kota. Oh, ada lagi di sini. Museum 06Z. Oh, bukan 0 berarti. Oh, mungkin. Oh, 6Z. Oke, bener. Berapa games kita? 23 ya, lumayan, lumayan. Terus udah nggak ada orang di sini, kita balik lagi ya. Balik-balik kamu yang di sini nggak ada apa-apa. Oke, balik. Kita bisa ketemu Rabas malam ya. Kita selesaiin aja dulu yang bisa sekarang. Oke, nggak ada orang kah di sekitar sini? Oke, ada event. Ngobrol dulu, ini yang minta kucing. Oke, sabar ya, saya kerja misi dulu. Oke, bicara lagi sama dia. Let's go. Oke. Jadi bagaimana Sensei bilang apa? Jelaskan tentang babi ngepet. Oh, babi ngepet. Ribet sekali ya. Aku tahu sih kalau ada perampokan. Oh, perampokan lagi. Penampakan babi ngepet kalau sudah malam. Tapi aku harus mengawasi barang-barangku di sini. Tapi bisa kau aja yang ngecek. Oke. Oke. Oh, ada chef di sini. Halo, chef. Ketemu lagi. Oh, Diko sudah kembali ke ambang pintu saya. Chef yang terkenal. Apakah Diko ingin tanda tangan saya? Tidak, kita minta resep picok. Oke, pasti Diko bertanya. Apakah Diko meragukan kemahiran saya, chef yang terkenal? Resepnya 5.000, oke. Uang saya langsung nol. Gimana dong ini, uang saya jadi nol? Oke. Thank you, iya, thank you. Di sini ada kucing juga, kita ambil kucingnya, kembaliin dulu ke orangnya yang di sana tadi. Hei, ini kucing kamu kan? Kamu mau kucing? Oke, thank you, no problemo. Kita sekarang pergi ke sana lagi. Nih, resep. Resep cep. Oke, ini dia yang otentik. Gue udah bisa bayangin jualan banyak pisau. Gue bisa juga bisa cium baunya. Oke, tapi kayaknya ada yang kita lupakan. Stannya kita nggak bisa jualan pisok tanpa stan. Anggaplah investasi lagi, beliin gue stan. Waduh, dia minta beli stan. Di mana tuh stan? Ada sekitar sini kah? Saya nggak pernah lihat. Sabar-sabar, di sini ada kah stan? Kayaknya nggak ada deh ya. Oke, kita balik lagi kalau gitu. Oke, kita disuruh kemana nih? Waduh, kita harus cari babi ngepet. Ini berkeliaran kah? Ya, lama kayaknya ini misinya teman-teman yang si babi. Ya udah kalau gitu kita ke Rabas malam dan ke tukang kayu. Tukang kayunya mungkin di sekitar sini ya. Waduh, gimana tuh cara cari babi ngepet harus malam, teman-teman. Tukang kayu di situ. Halo, tukang kayu. Nanti kayaknya kalau misi babi ngepet itu kan lama, harus tunggu malam. Kita ini aja ya sambil live streaming. Oke, aku butuh sebuah stun. Oke, kita kasih tau dia kita butuh stun. Cuma butuh 5.000 lagi. Ya udah kalau gitu kita tidur dulu. Terus ketemu sama si Rabas. Tidur dulu, guys. Oke, Rabasnya di mana? Rabasnya di... Kita pakai peta aja supaya cepat. Oke, di kota sebelah. Let's go, let's go, let's go. Oke. Rabas, Rabas, ada kau di sekitar sini? Oh, tidak bisa lewat sini. Saya lupa terus. Oh, ini Rabas. Halo, Rabas. Oh, Rabasnya nggak pakai topi juga nih. Hai, apakah kakak tahu di mana majikan aku khawatir tentang dia? Aku tidak tahu. Kita kasih tahu dia. Jangan bohong kak, aku tahu kakak bantuin dia. Aku perlu ngomong sama Macik langsung. Aku nggak paham kenapa dia mau sembunyi dari aku. Tolong kak, kasih tahu aku dia ada di mana. Oke, kasih tahu, kita kasih tahu ya. Terima kasih sudah mau kasih tahu kak. Aku harus lihat Macik dengan mata kepalaku biar aku tahu apakah dia bohong atau tidak.
Rumor dia membuat obat terlarang, rumor dia bagian dari sindikat, rumor dia membantu kriminal, dan banyak tuduhan lain. Aku ingin untuk menolak semua rumor itu. Oke. Aku pergi ke sana sekarang. Terima kasih. Thank you. No problem. Oh, kita lihat ya. Oh, kok Majek punya ramuannya juga? Ramuan yang bikin kuat. Oke. Oh, rambut palsunya jatuh. Oke. Kita cek kah? Kita cek dia dulu. Waduh. Waduh, waduh. Apa yang terjadi sana? Apa yang terjadi situ? Kok gempa? Kok gempa? Lah, 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 lah. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Oke, kita disuruh kemana sekarang? Bicara dengan Talik. Tadi kok gempa? Tuh kan? Oke, kita ke Talik. Oh, itu dia Talik. Talik, help. Oke. Hei, aku punya informasi penting. Kamu ingat tentang anak SMA itu? Dia adalah mata-matanya selama ini. Aku minta kepada kepala sekolah untuk memverifikasi seluruh anak cowok SMA yang ada. Dan setelah diselidiki, ada satu anak SMA yang memiliki informasi yang mencurigakan. Selain itu, dia baru masuk sekolah di semester ini, namun absen dia itu sempurna. Tidak pernah ada bolos atau telat. Tetapi saat kami tanya kepada guru-guru yang mengajar, tidak... Oke. Kita paham ya, berarti memang si anak SMA itu yang dari dulu, dari apa, dari chapter 1 dia pelakunya. Oke, dia berumur 25 tahun. Oke. Aku tetap percaya denganmu, jadi aku menduga bahwa... Oke, jadi nilai si Majek juga disabotase ya? Oke, nanti aku akan gali informasi lebih lanjut. Semangat terus ya, oke. Sekarang kita mau kemana? Saya mau cari babi ngepet dulu sih. Ada babi ngepet kah sekitar sini? Babi ngepet sekitar sini adakah? Wah, nggak ada babi ngepet. Ya udah, kita kemana sekarang? Bicara dengan Majek. Oke, berarti kita ke depan ini, ke ini lagi ya. Ke taman lagi. Let's go, let's go. Halo Majek. Oke, ini gue Majek. Oke, jadi aku tahu di mana pabrik botol racunnya. Aku juga punya informasi baru. Oh, apa tuh, Kak? Jelaskan tentang anak SMA. Jadi benar ya, ada orang dalam di sekolah. Sial. Coba gue bisa lihat dia. Udah gue gamparin orang itu. Tapi ya sekarang gue butuh lo ikut gue. Kita berdua harus pergi ke pabrik racunnya. Oke. Ayo, Kak, ikut-ikut. Kita ikut dia ya. Mana dia? Kita ikut dia kemana? Kemana? Oke, berarti ke sini. Ayo, belok mana? Belok kanan kah? Belok kiri? Cepat Majek, mana Majek? Mana? Oke, ke kiri. Oh. Oh, di... Di sini, teman-teman, tempat kita, warnet. Oke, Majek. Ngobrol lagi. Di sini tempatnya, Kak. Mereka memakai gedung tak terpakai ini sebagai pabrik untuk membuat racun. Oke, sebaiknya kita masuk sekarang. Oke. Kita masuk. Oh my God. Oke. Oh, kita akan lawan dia kah? Oh, oke. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita bakal tempur, tonton. Oke, kamu ambil nol uang saya karena saya nggak punya uang. Oke, kita pukul aja dia terus. Dan hop, oke, dia mati. Set, oh nice. Hindar lagi. Oh, kita dipukul, kita nggak selamat. Apa yang terjadi? Waduh. Ya, bukti-buktinya dibakar, guys. Oke. Oh, kita dibantu Majek. Oke. Oke, kita diselamatin ya sampai keluar. Lah, si Hitap sama anak SMA kabur dong. Polisi berhenti.
Ya, polisinya kita ditangkap lagi. Angkat tanganmu, apa yang kamu telah lakukan? Tunggu-tunggu, kok mukanya mirip yang di poster kamu majak ya? Kamu yang melakukan ini? Apa, Pak? Bukan saya, Pak. Pelakunya masih ada di dalam. Oke. Maaf, saya telat. Saya tadi sudah hubungi ambulans. Lah, kok si Hitam malah kerja sama polisi? Ah, tadi lo bukannya di dalam, kok bisa? Pak polisi, justru orang ini pelakunya. Dia yang membakar gedung ini. Ini adalah gedung yang bikin racun-racun itu. Apa kamu gila ya, Dek? Justru Pak Hitam yang lapor kalau ada kebakaran. Hah? Pak polisi, itu ada yang terluka di lantai. Ya, Pak, kami akan menolongnya. Tapi, oke, sabar. Kami tidak tahu apakah Majid memegang senjata atau tidak. Korban itu adalah orang yang membantu kami menangkap Kiluk dan dia hanya seorang. Oke. Apa jangan-jangan Majek ini bertujuan menyingkirkan si penjaga kantin? Oh, oke, kita saling tuduh ya. Oke, ini semua kesalahpahaman, ini semua fitnah. Oke. Oh, ada Pak Guru dengan Rabas. Ada apa nih? Pak Guru, hati-hati, Majek sepertinya sedang menyandra penjaga kantin. Apa? Majek Rabas, Pak. Pak Kiap, tolong aku difitnah sama mereka dan bukan aku yang melakukan. Oke. Tunggu sebentar, semuanya jangan buru-buru. Maaf Pak Guru, tetapi buktinya terlalu menumpuk. Kami harus tangkap Majak sekarang. Enggak, gue nggak mau dipenjara. Pak Kiap, tolong aku sedang difitnah sekarang. Oke. Percuma Majak, saya sudah berbicara dengan. Oke, bla 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 bla. Apa? Benarkan Pak Guru, semua informasi sekolah Majak itu mencurigakan. Pak Kiap, maafkan saya, Majek, tetapi yang Pak Haita bilang itu benar. Informasi sekolahmu sangat mencurigakan. Tapi aku tetap percaya kamu, Majek. Sudahlah, Pak Guru. Murid Anda ini penipu. Oke, bla bla bla. Ini panjang banget lagi ngobrolnya. Oke, intinya mereka saling ini ya. Oke, bla bla. Ya, oke. Oke. Oh, si Majek. Tidak ada yang percaya si Majek ya sekarang. Oke, apa yang terjadi next? Oke, oh, lari dia, dikejar polisi. Oh. Chapter 2 selesai akhirnya. Bad ending ya, teman-teman. Apakah chapter 3-nya udah langsung bisa dimulai atau tunggu update lagi nih? Oh, kita dibawa ke rumah sakit. Oke, 3 hari kemudian. Kita jelaskan kak ke guru-gurunya. Karena kita lihat kan si Hitap yang ngelakuin, kenapa kita nggak jelasin? Harusnya kita jelasin langsung. Akhirnya kamu sudah dikeluarkan dari rumah sakit, untunglah. Tanya tentang Majek, tanya tentang kejadian. Kita tanya tentang Majek dulu ya. Majek ya, lebih baik kamu ngomong sama Pak Kiap, dia sedang menunggu. Oke. Oke, ya udah kamu istirahat dulu ya. Kita ke siapa sekarang kalau gitu? Pak Kiap, Pak Kiap, Pak Kiap. Oke, kita nunggu Pak Kiap. Sekalian cari babi ngepet. Ini masih malam kan? Harusnya masih bisa ketemu. Ya, nggak ada teman-teman babi ngepetnya. Oke, kita bicara sama Pak Guru. Selamat datang kembali. Kami semua sangat khawatir atas kondisimu, tetapi untunglah kamu baik-baik saja ya. Aku yakin kamu penasaran apa yang terjadi 3 hari lalu, biarkan aku jelaskan pelan-pelan. Jadi aktivitas pembuatan racun atau obat itu terlarang. Oke, sudah dihentikan. Gedung kebakaran yang ditunjuk Pak Hitap tersebut adalah pabrik pembuatan minuman kimia tersebut. Dan pabrik tersebut sudah tidak beroperasi. Walaupun begitu, polisi terus melanjutkan investigasi. Karena Majek masih jadi seorang tersangka. Oke, kita tuduh Hitap ya. Kita tuduh Hitap atau kasih tahu Majek tidak bersalah. Oke, kita selamatin Majek dulu. Kita kasih tahu dia Majek. Aku mengerti kamu percaya sekali sama Majek, tapi tidaklah mudah untuk percaya dengan dia sekarang ini. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia pelakunya. Walaupun dalam hatiku aku percaya Majek, tetapi banyak pihak, terutama pihak kepolisian, berpikir sebaliknya. Yang dapat kita lakukan seorang hanyalah berdoa untuk keselamatan Majek, dimanapun dia berada. Oke, kita tuduh Hitap. Apa? Kamu juga merasa Hitap pelakunya? Ini sulit sekali untuk dibuktikan. Walaupun aku percaya kamu, apakah kamu memiliki bukti? Gedung tersebut benar-benar terbakar dan tidak ada sama sekali informasi, sidik jari ataupun hal yang lain berhubungan dengan Pak Hitap. Ditambah lagi Pak Hitap yang melaporkan kejadian ini.
Oke, kita kasih tau lagi Majek. Aku mengerti. Ya. Ngulang lagi ya. Kita diam ada kalau gitu diam-diam. Kalau begitu aku akan menjenguk nenek Majek di rumah sakit dulu. Kalau kau punya waktu luang, tolong kunjungi neneknya juga. Kamu juga kan dulu cukup dekat dengan Majek. Oke. Kita dan ambilin seluruh sekolah berhutang budi kepadamu. Terima kasih, thank you. Oke, kita dikasih apa? Nice, 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 nice. Berarti sekarang kita bisa beli gerobak dong. Oke, pas banget waktunya. Kita bisa beli gerobak sekarang. Nih, gerobak 15.000. 15.000 lagi, 5.000. Ngobrol lagi. Bagus nih, stand kamu nih tinggal di bawah. Nggak nyangka kamu bakal cepet balik. Bisnis kamu makmur kah? Enggak, saya dapat uang dari sekolah. Emang kamu butuh stand ini buat apa? Ceritakan alasannya. Oh, peluang bisnis baru, pintar sekali, aku suka. Ya sudah, tunggu di sini ya, aku akan ambilin. Oke, kita tunggu di sini aja kalau gitu. Oke, udah ada kan? Let's go, kita ambil gerobaknya di dia. Nah, ini dia stand yang bagus dan kokoh. Oke. Thank you, thank you. Kita kembali lagi berarti ke penjual piscok ya. Halo, penjual piscok. Nih, gerobak kocip. Wah, kelihatan bagus. Gue siapin dulu ya barang-barangku di sini sama di situ. Kesepakatan kita ya, lo cukup datang ke sini buat ambil duit dari kasir. Oke. Fitur baru, nice. Oke, kita tinggal ambil di sini uang. Oh, nice. Jadi bisa numpuk ya. Oke, kayaknya kita bisa jadi sultan di sini lama-lama. Karena udah nggak ada apa-apa, tinggal satu misi lagi dan kayaknya misi itu nggak bisa dalam satu video ya. Kita renov-renov ini dulu, kantin. Saya mau lihat, di sini bisa beli gedung baru teman-teman. Yang mana ya bagus? Kita beli ini aja ya, yang luxurious ini, kuning hitam. Kayaknya bagus deh, kita coba ya. Oke, let's go, nggak apa-apa. Oke, nice. Kita belum pasang lagi. Pasang, pasang, pasang. Nice. Oke. Kita upgrade. Ya. Oh, nice. Oke, terus kita masih punya 9 gems. 2000 years later. Oke, tadi saya dapat info kalau kita bisa dapat babi ngepet itu 5 dalam satu malam. Jadi kayaknya saya bisa selesaiin deh itu misinya di video kali ini. Oke, udah tidur, saatnya kita cari babi ngepet. Katanya babi ngepetnya bisa didapat 5, berarti pas dong dengan jumlah yang disuruh 5 kan? Ya 5-5. Ya udah kalau gitu kita cari aja. Oke. Babi ngepet itu ada di mana sih? Biasanya di toko sih ya, di toko-toko gitu. Oh ini dia, nah. Satu, oke. Terus kita masuk rumah lagi. Terus keluar cari babi ngepet lagi. Oh gitu toh. Oh ini dapat lagi akhirnya. Oke udah dua. Oke itu dia lagi. Nice, nice, nice. Oh, pas banget ada langsung sini. Berarti satu babi ngepet lagi ya. Oh, dapat akhirnya yang terakhir. Nice, nice. Berarti udah kita bicara sama siapa sekarang? Sama orang ini kah? Oke, sama orang ini. Let's go. Babi ngepetnya nggak punya apa-apa, aneh ya. Mungkin kamu bisa coba selidiki area A. Aku kemarin bawa kotak pengamanku ke situ. Mungkin si babi ngepetnya melihat aku di situ. Jadi tolong coba selidiki area A. Ya, kita malah disuruh ke area A lagi sekarang ngapain? Area A. Oke, cuman pergi ke situ ya. Oke, di area A ada apa? Kita coba ya cek ambil ini. 500 lumayan guys, lumayan. Di area A ketemu siapa ya daerah sini? Ada seseorang kah? Ada siapa di area A?
Ada orang sini? Enggak ada. Oh, ada ini. Oh, babi ngepet raja, tonton. Oh my god. Oh, kita ditanduk. Siapa yang tembak? Wah, siapa dia guys? Ada kekuatan. Kakak nggak apa-apa kan? Kayaknya makhluk tadi itu raja babi ngepet kak. Orang biasa nggak mungkin bisa lawan. Tapi tenang saja karena kami akan membantu kakak. Namaku Minerva dan kembaranku ini namanya Athena. Oke. Halo gila ya Nerva. Kenapa gue mesti bantuin orang nggak dikenal? Bukan masalah kita lagi. Kalau ini orang kesusahan. Terus kenapa lo kasih tahu nama kita? Kenapa lo percayaan banget jadi orang? Ini siapa dah? Mungkin dari game lain ya. Mungkin apa ya? Monster Museum kali. Saya nggak main teman-teman. Saya mainnya cuman Warnet Life sama ini, sama Kantin Simulator. Nggak apa-apa kok. Aku kenal dia. Dia kan yang punya kantin. Makanya kamu masuk sekolah dong. Biar tahu. Lagi pula kamu kan punya kemampuan khusus untuk hal-hal supranatural. Oke. Ya udah. Tapi aku nggak mau kerja gratis. Ya sudah nih ambil duitnya sekarang. Bantuin dia ya. Oke. Hei pastilah tenang aja. Ya sudah, aku pergi dulu nih. Aku pertemuan OSIS, oke. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, Kak. Nanti si Athena bakal bantuin kok. Oh, kita mau kejar babinya lagi, Kak. Oke, si Nerva udah pergi. Jangan kira gue bakal bantuin lu secara cuma-cuma ya. Tadi uangnya yang dikasih Nerva nggak cukup. Bawain gue 305, ya 3.000 lagi dia minta. Kita punya dong. Oke, bayar aja. Let's go. Nah ini yang gue omongin, wuhu duit. Ya udah gue mulai kerja sekarang, biarin pro yang ngelakuin. Pertama-tama gue butuh lo beliin gue sesuatu, ini penting untuk penangkapan raja babi ngepet. Apa itu, kenapa nggak beli sendiri? Ah duit yang barusan lo kasih kan cuma buat uang servis, sekarang ini biaya peralatan dan perlengkapannya. Bawain gue rice cooker bagus, ntar gue kasih lihat gimana cara nangkapnya. Ya elah rice cooker bagus, berapaan itu, 13.000 ya? 12.000. Oh 8.000, cuman kurang sedikit. Ya udah kalau gitu kita minta uang. Oh, udah ada pemasukan dari kantin, pas banget. Udah cukup dong. Turun harganya ya guys. Oke. Berarti rugi dong, saya pernah beli radio bagus. Oke kita kasih dia. Mana tadi rice cooker bagusnya? Harganya pada turun semua barang-barang. Baru dulu saya belinya pas mahal. Oke. Kita kasih dia. Mantap, sekarang masak nasi di rumah makin mudah deh. Oke dah, jadi lu mau gak gue tangkap raja babi? Oke, biarin gue yang tangkap dia. Tapi lu gak boleh ngomong ke siapa-siapa. Caranya gue nangkapnya. Oke. Jangan kaget ya kalau gue gagal. Artinya kita harus kabur, ngerti? Oke. Oh, kita kejar babinya. Let's go. Wow. Ada kekuatan es guys. Ini babi ngepetnya udah gue tangkap dan jinakin. Mau lu bunuh atau lu makan terserah. Gak peduli gue. Tadi itu sihir. Iya, diem-diem aja ya. Walaupun gue masih bocah tapi gue jago hal supranatural nih. Emang gue berbakat banget. Gak kayak si Nerva, culun banget. Cuman bisa jadi ketua OSIS, jadi ketua kelas, jadi ranking 1, jadi anak baik, suka bantu orang dan disukai semua guru. Waduh, kayaknya dia lebih baik deh guys. Nggak jelas banget dia ya. Sorry malah ngebacot gue. Hah, ya udah kerjaan gue udah kelar di sini, cabut dulu. Oke, babi ngepetnya udah ketangkap. Berarti kita kembali lagi ke saya punya babi ke di inventory. Nice, ada babi guys di inventory. Kita balik ke orangnya lagi ya. Ini babi ngepet nih, gue udah tangkap. Kasih ke korban. Ini raja babi ngepet, sebentar aku cek apakah dia ambil duitku. Sebentar. Ketemu juga duitku, aku kira aku harus kerja bertahun-tahun lagi. Oke, raja babi ngepet kenapa jadi jinak gini ya? Ya udah makhluk ini kamu simpan aja, takutnya dia curi duitku lagi. Oh my god, kita dapat sarang babi ngepet, guys. Oke, dapat babi ngepetnya juga. Oh nice. Nice banget, nice. Jadi ya, untuk sementara gini dulu. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.